Belum pastinya sistem pemilihan dalam pemilu legislatif mendatang membuat sejumlah bakal caleg menahan diri dalam sosialisasi. Namun ada juga caleg yang mengaku telah menyiapkan dua strategi pemenangan jika nanti putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan sistem pemilihan tertutup, seperti yang dilakukan anggota DPRD Pekanbaru, Roni Paslah. Hingga kini gugatan terhadap sistem pemilihan pemilu legislatif masih belum final. Hal ini membuat sejumlah bakal caleg ragu dan bahkan memilih menunggu sampai adanya putusan final Mahkamah Konstitusi sebelum melakukan sosialisasi ke masyarakat. Namun sebagian caleg juga tetap berjalan melakukan sosialisasi dan upaya pemenangan tanpa menghiraukan apapun nanti hasil dari putusan MK tersebut. Apakah sistem pemilihan terbuka atau pemilihan tertutup? Seperti yang diutarakan anggota DPRD Pekanbaru Roni Pasla yang kembali maju sebagai caleg PAN Dapil Kecamatan Bina Widya dan Tuah Madani. Menurut Roni, dirinya akan tetap menerima apapun hasil MK nantinya. Untuk itu, Roni telah mempersiapkan dua strategi pemenangan agar terpilih untuk kedua kalinya. Sekarang bukan masalah tentang mundur atau majunya demokrasi, tetapi pada ketentuan yang kita sepakati. Undang-undang itu kan lagi diuji nih di MK. Nah, MK yang melakukan pengujian itu apakah yang memang diamanatkan undang-undang itu sistemnya mau terbuka atau tertutup. Nah, tentang akhir hasil akhirnya apakah nanti ini kalau dia tertutup mengurangi nilai demokrasi. Nah, itulah undang-undang kita. Nah, tapi hari ini kita berharap memang undang-undang yang tadinya dibuat itu terjemahannya tetap terbuka. Menurut Roni, secara hukum dirinya akan menghormati apapun yang menjadi keputusan final Mahkamah Konstitusi, terlepas dari kekurangan dan kelebihan dari sistem yang akan dipilih nantinya. Billy Pranata, Tejo Sudiro, Ceria TV melaporkan.